hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Itu dia persembahan cukup merdu daripada Melda Ahmad dengan lagunya berjudul Kimia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih siaran wanita hari ini pada tengah hari ini 10 Oktober 2014 bersama saya Irin Putri Azmi dan juga rakan segas Azura Azizul Azman. Selalu kita bersama bersiaran berdua bersama Irin. Bersama di hari Jumaat ini. Daripada hari ini 10 Oktober 2014, satu tarikh yang cukup begitu bermakna pada hari ini sebenarnya. Bajet 2015 bakal dibentangkan pada hari ini, pada 10 Oktober 2014. Dan bajet kali ini dikatakan antara platform yang paling penting sebenarnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, belanjawan 2015 yang dijadualkan dibentangkan pada hari ini akan menjadi satu belanjawan yang pro rakyat, antara lain mengandungi langkah-langkah mengurangkan kebimbangan terhadap kos sara hidup. Dan pastinya bajet 2015 ini dijangka Mesra Perniagaan dan juga Mesra Rakyat, dan pastinya keperluan peniaga wanita juga tidak dilupakan. Jadi kita akan sebenarnya akan bercerita dengan lebih mendalam tentang topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu bajet 2015 bersama dengan tiga tetamu di studio sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan satu bingkisan berkaitan dengan segmen Tangan Yang Memberi. Ya, mengenai seorang lelaki yang telah mengalami kemalangan dan menjadi kurang upaya. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan ini? Silakan. Hanifah Abdul Latif, 44 tahun, bapa kepada dua cahaya mata lelaki, Nur Muhammad Halif, 5 tahun dan Nur Muhammad Hisham, 2 tahun, hasil perkahwinannya dengan Hafiz Abdullah, 32 tahun. Hanifah menyara keluarganya dengan berniaga kecil-kecilan. Dia tidak mampu melakukan pekerjaan lain kerana kehilangan kaki kiri akibat kemalangan jalan raya hampir sedekad yang lalu. Kini dia menjadi seorang orang kurang upaya. Patah biasa masuk hospital Selayang, masuk besi dalam. Lepas dia masuk besi tu, kaki saya dah pendek 4 inci masuk tu. Lepas tu pun dia ada operate-operate lagi, cuci luka apa semua. Sampai last dah 33 kali jumlah operate. Dia pernah ambil tulang pinggang sini letak. Lepas itu pun dah menjadi semua menanah. Jadi doktor tu beritahu saya dah tali macam dah terlebih had. Dia kata, satu potong terus buang ataupun
pakai besi ni balik, buka balik, pasang lagi satu besi. Lagi kena 2 tahun dia cakap. Lepas tu dia adalah ada cara-cara nak pakai tongkat. Dia bukan pakai sembarangan je, dia ada cara dia. Kalau silap boleh jatuh, boleh putus surat. Hanifah bertuah kerana isterinya mahir dalam pembuatan kuih tradisional. Hafizah berusaha menjana pendapatan lebih dengan menjual kuih tradisional yang dihasilkannya sendiri. Selain menjaga 2 cahaya mata yang masih kecil, Hafizah juga terpaksa menjaga ibunya yang terlantar sakit akibat angin Ahmar. Justru dia perlu bijak membahagikan masa untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri, ibu dan anak sebaik mungkin. Dah jadi tanggungjawab saya sekarang. Sebab abang macam ni, saya yang kena buat. Saya tolong ringankan kerja dia. Semua yang main packing-packing semua saya buat. Lepas tu saya tambah lagi menu, buat sambal kacang, lepas tu kek kapit. Yang popiak nestern semua saya ambil lah daripada website. Kalau duduk rumah pun boleh meniaga. Jadi sebab saya dah pernah hidup susah, jadi saya terima je lah. Anak-anak masa kecil lagi tak ada apa, meniaga pun tak ada, masa tu meniaga pun tak ada. Harap duit kebagikan dengan zakat je. Masa tu tepung susu anak saya pun saya susah nak beli. Pernah, dua-dua anak saya pun. Kadang sakit perut, tak ada susu tepung. Milo kadang, anak saya yang besar dia minum Milo. Milo dah habis, dia tak dapat beli. Macam tu pernah banyak kali. Bantuan masyarakat prihatin bakal merubah kehidupan mereka yang memerlukan episod kehidupan yang lebih sempurna. Sama-samalah kita membantu mereka yang memerlukan. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh Puan Fiza itu harus dipuji ya. Walaupun dilanda dugaan tapi masih gigih untuk menyara keluarganya. Dan sebentar lagi seperti yang dijanjikan, kita akan bercerita tentang segmen ataupun satu topik istimewa berkaitan dengan belanjawan 2015. Apa yang usahawan wanita inginkan, mahukan untuk tahun hadapan ini. Jadi kita akan bersama dengan 3 tetamu yang akan berkongsi cerita, berkongsi rasa mereka bersama kami dalam Wanita hari ini. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bajet 2015 ni yang penting sekali untuk kesihatan wanita lah, especially government maybe boleh pertimbangkan untuk min kos perubatan tu mungkin lagi rendah. But especially kita kena fikir untuk orang-orang yang pendapatan rendah. Kita tak nak fikir orang yang ada pendapatan tinggi, kita fikir pada orang-orang kampung maybe. Itu yang more concern. Any special program or incentive ataupun tax untuk perubatan-perubatan berkaitan dengan wanita lah. And then probably create the awareness more on the disease other than cancer untuk wanita jugalah. Sebab disease tu sekarang ni macam very rampant, right? And everybody can get the disease. So, create more awareness lah. Rasanya bagi para ibu tunggal lah kot, kena jaga diorang punya kebajikan sebab kos semakin meningkat kan. So, rasanya kena bagi diorang insentif lebih lah. Maybe can allocate some budget for girls, I mean wanita, untuk check up, free check up. Bukanlah lebih kepada kesihatan kan. Sebab sekarang ni kita tengok banyak apa macam pencemaran semua. Itu tadi kita dengarkan macam-macam pandangan orang ramai berkaitan dengan bajet 2015. Ya, dan untuk berbincang dengan lebih lanjut mengenai bajet 2015, apa yang wanita mahu, kita bersama dengan 3 orang tetamu di studio sekarang ini. Kita perkenalkan di hujung sana, Hajah Rohani Syahir, perunding kewangan. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, dan di sebelahnya kita bersama dengan Nur Fatahana Hasan atau lebih mesra dikenali sebagai Ana, seorang usahawan. Apa khabar? Selamat datang ke Wanita hari ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Rin, Zura. Dan kita juga bersama dengan Datuk Azlin Ahmad Shaharbi, Presiden Peniaga Wati. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Terima kasih kerana menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Kita dah dengar tadi macam-macam sebenarnya pandangan orang ramai, wanita-wanita di luar sana tentang topik bajet 2015 ini. Mungkin terlebih dahulu kita nak bertanya terus kepada Datuk terlebih dahulu tentang
untuk tahun ini, bajet 2015, apakah agaknya yang diharapkan oleh wanita-wanita di luar sana? Okey, mula-mula mungkin saya jelaskan tentang Peniaguati ini dulu ya Zura, kan uh-huh. Sebab Peniaguati ini persatuan usahawan wanita yang tertua sekali di Malaysia ni lah. Uh-huh. Tahun ni kita dah menyambut ulang tahun yang ke-34. Okay. Saya rasa mungkin Zura dengan ini belum lahir lagi masa tu kot. Belum lagi. Jadi Peniaguati dia tua daripada ayolah kan. Okay. So apa ni selama 34 tahun uh-huh. ni kan kita ada banyak usahawan-usahawan kita yang daripada berjaya ke yang baru memulakan perniagaan dan daripada industri-industri yang berlainan kan. Jadi kami daripada Peniaguati kan untuk bajet 2015 ni kan selalu usahawan kan dia akan mengharapkan akses kepada kewangan lah kan. Itu yang selalu diminta oleh usahawan kan, terutama sekali bagi usahawan-usahawan yang baru memulakan perniagaan. Yeah. Tapi saya rasa lebih daripada itulah, lebih daripada akses kepada kewangan ni kan, saya harapkan ada lebih lagi insentif untuk mantapkan lagi ekosistem keusahawanan tu. Maknanya kalau nak bagi duit macam tu kan, kadang hasilnya tu tak kita dapat nak tengoklah kan. Kadang-kadang bagi untuk start up RM5,000 kan, tapi sekarang RM5,000 mungkin tak cukup pun untuk membayar semua kos-kos untuk mulakan perniagaan. Jadi bila tak cukup tu dah tak dapat menepati sasaran kita lah. Kan, jadi saya kan lebih suka tengok kalau insentif-insentif untuk mantapkan ekosistem ni kan, keusahawanan. Maknanya kalau premis perniagaan, banyakkan lagi premis perniagaan di dalam bandar kan, supaya untuk menolong sawan-sawan wanita kita untuk menjual produk ni. Sebab kalau ada produk tak ada premis perniagaan, tak jadi juga kan. Dan untuk macam industri makanan kan, dan untuk halal persijilan halal kan, untuk dana-dana yang diberikan terus untuk memudahkan usahawan mendapatkan persetujuan halal tu, jangan bagi dia duit. Bagi dia bantu dia dapatkan persetujuan halal ni, cepatkan proses persetujuan halal kan, bayarkan persetujuan tu kan. Sebab kalau kita nak sampai ke tahap yang lebih seterusnya, kalau tak ada persetujuan tak boleh pun. Jadi itu yang saya maknakan prasarana. Lebih sikit sebenarnya yang lebih daripada faktor kewangan ya. Okey, baiklah. Kita dah dengarkan harapan ataupun mungkin apa yang diharapkan oleh Datuk, tapi daripada Haji Hajah pula, bagaimana harapan dengan bajet 2015 ini? Ya, terima kasih Irin. Sebab kalau kita lihat apa yang kita baca dan rasanya lebih kepada pengurusan kewangan, saya fokus pengurusan kewangan individu lah, isi rumah. Sebab kita sedia maklum sekarang hutang isi rumah dah mencecah sampai 86% daripada KDNK. So kalau boleh tentang hutang yang tertinggi sebenarnya kita ni adalah perumahan. Tapi kalau kita tengok pula dari aspek kemuflisan tu, bagaimana rakyat kita dimufliskan dan apakah faktor yang utama dia mereka dimuflis, ia jatuh kepada hutang kereta. Okay. So itu agak apa, kita pelik sikit lah sebab kenapa orang kita dimufliskan oleh sebab hutang kereta. So mungkin hasrat orang ramai mungkin ingin lihat dia harga kereta ke menurun ya. Atau akses kepada pembiayaan kereta tu dipermudahkan. Juga mungkin akses pembiayaan kepada rumah juga diturunkan. Kami difahamkan mungkin ada idea-idea baru ya untuk kita sewa dahulu rumah, baru ada option membeli. Okey, baiklah, kita nak bertanya kepada Ana sendiri sebagai seorang usahawan. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit dengan lebih lanjut bagaimana agaknya pada mulanya Ana terlibat dalam bidang perniagaan ini. Okey, terima kasih Azura. Saya bermula sebenarnya masa berumur 23 tahun, bermula dengan perniagaan online sebenarnya. Jadi dekat situ saya pupuk minat untuk berniaga. Jadi apabila kemudian beberapa tahun yang lepas ibu dan juga datuk saya yang mengusahakan syarikat kejuruteraan meninggal dunia. Jadi saya rasa saya ingin ambil satu, mencabar diri saya untuk terpanggil untuk mencabar diri saya sendiri untuk mengusahakan syarikat kejuruteraan yang diwarisi oleh keluarga. Jadi itu detik awal lah sebenarnya. Dah buka syarikat di Kuala Lumpur. Syarikat saya merupakan panel kontraktor TNB dalam bidang sistem pemadam kebakaran dan juga condition based monitoring, which is very khusus specialized job dalam TNB itu sendiri. Kita dengar macam wah. Sejak usia 23
tahun sudah memulakan dalam bidang perniagaan. Jadi selepas ini kita akan bersama lagi dengan ketiga-tiga tetamu kita akan berkongsi cerita apakah agaknya yang usahawan wanita mahukan untuk bajet 2015 ini. Ya, tapi kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya, kembali dalam wanita hari ini masih berbicara tentang bajet 2015. Jadi kita nak bertanya teruslah mungkin kepada Datuk tentang macam mana agaknya Datuk melihat ya perkembangan usahawan wanita kini dan macam mana agaknya melalui dana khusus yang telah banyak diperuntukkan oleh kerajaan, bagaimana Datuk melihat wanita sebenarnya boleh mengambil peluang ini untuk bergelar usahawan berjaya? Saya rasa kalau kita tengok daripada 20-30 tahun lepas kan landscape lah kan ekonomi kita kan dari segi penglibatan usahawan wanita memang dulu tak berapa ramai kan usahawan wanita, tapi sekarang saya rasa usahawan wanita ni memang dah lebih maju, banyak lebih maju daripada lelaki pun kan. Dan kami pun memang berterima kasihlah pada kerajaan kerana ada banyak sokongan dan support lah diberikan kepada kerajaan kepada usahawan wanita. Kita ada macam-macam, macam-macam dana, macam-macam grant, kan, pinjaman, soft loan, ada kursus kan yang diberi oleh kerajaan untuk menolong usahawan wanita. Dan sebenarnya saya nak sarankan kepada usahawan wanita kan, salah satu pada cara kan untuk memajukan perniagaan kita ialah untuk apa ni jadi ahli persatuan. Tak kira lah peniaguati ke ataupun persatuan-persatuan yang lain, banyak persatuan usahawan wanita di Malaysia ni kan. Jadi bila kita jadi ahli kepada persatuan, kita dapat akses kepada maklumat kan, dan kursus-kursus, dana semua yang diberi oleh kerajaan. Sebab kerajaan apa ni, kementerian dan agensi kerajaan akan menyalurkan maklumat tu kepada persatuan. Jadi kita akan salurkan maklumat tu kepada ahli-ahli kita kan, dan inilah peluangnya untuk memajukan lagi dan mengembangkan lagi perniagaan secara percuma. Tak payah bayar nak bagi kursus dan apa semua. Kadang-kadang kita memang ada 30 tempat untuk kursus ni, untuk kursus tu kan, semua untuk meningkatkan kemahiran usahawan. Kan, jadi saya memang sarankanlah kan, mesti join apa ni persatuan kan, kalau cara yang termudah lah untuk mengembangkan persatuan. Saya kira itu satu platform sebenarnya. Memang, untuk mendapatkan lebih jaringan. Platform yang baik, platform yang murah. Sebab networking antara kita. Dan saya nak cakap secara kebetulan hari ini kan, kami tiga orang ni semua ahli peniagawati. Jadi secara kebetulan. Dan kalau kita tengok sekarang ni kan, peniaga wanita lebih mudah untuk berniaga ya, sebab dengan adanya akses kepada internet dan sebagainya. Dan kita lihat ramai yang telah mula membuat butik online. Jadi mungkin Hajah boleh terangkan bagaimana agaknya mereka yang memulakan bisnes secara online ini boleh pergi lebih setapak, lebih maju lagi. Betul Irene, malah saya punya anak perempuan pun nak mula bisnes online juga. So mereka sekarang saya ingat Masya Allah, sebab rasanya dia punya landscape bisnes online ni lebih murah lah. So mereka yang muda-muda Gen Y ni suka sangat ceburi bidang online bisnes. Dan alhamdulillah saya rasa kalau mereka sudah ceburi, pastikanlah ya, pastikan bila kita bisnes tu dah meletup-letup tu, kita juga selalu membuat sedikit peruntukan untuk long term punya pelaburan. So saya kirakan sekejap untuk para-para peniaga wanita di luar sana, kalau anda sedang menonton, sila catik ya. Kalau anda just set aside RM1,000 sebulan ya, RM1,000 sebulan selama 10 tahun, dapat pula katakan pelaburan anda dapat 10% setahun. Dalam masa 10 tahunnya anda akan dapat satu pelaburan yang besar untuk persaraan kita lah ni ya, sebanyak 204,000. Ini 10 tahun aja. Tu Zura terus masuk bisnes. Itu tu, katakan 20 tahun. Katakan 20 tahun the same figure 1,000, anda akan dapat 759,000. So bisnes pun meletup dan insya-Allah pelaburan pun untuk jangka masa yang panjang ya. Baiklah. Kita sebenarnya ada satu bingkisan yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini berkaitan dengan seorang usahawan wanita yang menjual perniagaan ataupun yang mempunyai perniagaan makanan sejuk buku. Berkata kita saksikan. Silakan. Industri makanan adalah antara cabang perniagaan yang sering diceburi masyarakat Malaysia. Fatihah Frozen Food namanya tidak asing lagi di pasaran Malaysia. Syarikat yang diusahakan oleh seorang ibu tunggal, Fatihah Anis Ibrahim, 52 tahun sejak 30 tahun lalu. Wanita gigih kelahiran Kota Baru, Kelantan ini tidak pernah menjadikan status ibu tunggal sebagai titik noktah dalam meneruskan kehidupan. Dalam perniagaan, ada pasang surutnya. Tahun 2009, paling mencabar buat Fatihah apabila perniagaan hampir muflis.
selepas mendapat bantuan daripada agensi-agensi kerajaan, dia bangkit semula. Saya bermula secara kecil-kecilan di rumah. Permulaan modal sebanyak orang kata dalam RM50 dan ia mula berkembang apabila saya berpindah ke KL. Dan akhirnya dapat nampak di kilang industri makanan Mara dengan bantuan-bantuan yang diberi oleh agensi-agensi kerajaan. Kalau kita tak dapat bantuan daripada kerajaan, kita tak ke mana, sebab untuk membuat packaging dan promosi memerlukan modal yang amat banyak. Dengan penggunaan mesin-mesin yang kita ada sekarang ni, dapat meningkatkan produktiviti kita di mana pengeluaran adalah RM3,000 sejam dan kita boleh mengeksport ke luar negara dan juga untuk ke seluruh kedai rakyat satu Malaysia. Kalau kita masih di tahap dengan penggunaan tangan, kita tak boleh nak supply. Dapat order berkontainer pun kita tak boleh tak boleh nak buat. So kita kena ke arah automation dan ke arah inovasi. Produk-produk Fatihah Frozen Food dipasarkan di seluruh kedai rakyat satu Malaysia dan juga melalui ejen-ejen kita yang dilantik. Harapan saya untuk masa akan datang ialah untuk mengeksport ke seluruh dunia dan juga untuk memasuki pasaran supermarket-supermarket. Kini Fatihah mempunyai 20 produk sejuk beku merangkumi pelbagai jenis kuih muih tradisional dan seramai 25 orang pekerja yang membantunya. Jenama ini bukan sahaja terkenal di pasaran tempatan, malah telah diekspor ke pasaran antarabangsa seperti Singapura, Brunei dan China. Irin, saya memang suka kalau tengok wanita-wanita yang berjaya ni. Memang rasa semangat sebenarnya untuk berjaya. Okey, baiklah. Mungkin kita nak bertanya juga kepada Ana sendiri. Jadi macam mana agaknya, adakah sebelum ini Ana juga pernah menerima bentuk-bentuk latihan yang pernah Ana pergi? Kursus-kursus yang berkaitan perniagaan. Ya. Selaku usahawan muda, saya rasa apa yang penting dalam perniagaan sekarang selaku seorang peniaga ialah dari segi latihan dan bimbingan. Dan melalui Peniagawati, banyak latihan-latihan dan bukan sahaja dalam negara, tapi di luar negara, contohnya seperti Global Summit of Women, SME Corp, Jaringan Niaga, Usahawan dan juga Matrik. Jadi di situ saya rasa selain daripada some people mungkin akan fokus lebih kepada permulaan startup capital daripada atau memerlukan grant untuk startup capital, tapi selain daripada itu kerajaan memberikan satu orang kata imbuhan insentif dalam melatih usahawan-usahawan ini dalam mendapatkan training. Saya rasa dalam Peniaga Wati baru celah dalam Peniaga Wati pun kita memang fokus kepada Gen Y ni. Usahawan-usahawan muda ni kan, sebab diorang generasi pelapis kan. Jadi kita bawa diorang ke luar negara untuk luaskan jaringan niaga macam Ana kata. Dah pergi ke hari tu ke Paris, ke London, ke macam-macam kan, untuk meluaskan jaringan niaga networking kita kan. Dan saya rasa fokus mesti dibuat kepada usahawan wanita muda ni lah. Tapi kalau kita lihat ada setengah mereka yang mungkin berada di luar bandar mungkin tidak begitu mahir tentang internet dan sebagainya, tidak berapa tahu bagaimana untuk mengembangkan mungkin perniagaan mereka. Mungkin apa cadangan yang boleh diberikan oleh Hajah? Luar bandar pun saya rasa itulah Peniaga Wati kena masuklah luar bandar. Ya memang ada. Sebab kesian kan. Sebab memang ada kan. Di seluruh Malaysia sebab sebenarnya. Jaringan adalah penting satu platform untuk mendapatkan ilmu. So mereka kalau saya ingat, tapi agensi kerajaan seperti AIM, Tekun ada di luar-luar bandar. Dan saya fahamkan mereka punya cara pekerjaan pun ada. Dia buat lingkungan sahabat. Ya. So orang boleh saling bimbing-membimbing. So insyaAllah kena masuk atau Mara. Ya. Pihak Mara pun menyediakan banyak. Malah saya pun dapat grant daripada pihak Mara. So mereka tidak mengenepikan sektor servis atau sektor, tak kira siapalah memohon. InsyaAllah kalau anda ada business plan yang bagus dan kita berusaha dengan gigih, insyaAllah kita akan dapat akses kepada bantuan. Okey, banyak lagi sebenarnya yang akan kita kongsikan bersama anda berkaitan dengan bajet 2015 ini, khusus untuk mereka yang ingin menjadi seorang usahawan wanita yang berjaya. Ya, tapi kita berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan masih lagi membincangkan mengenai bajet 2015, apa yang usahawan wanita mahu. Dan tadi kita ada bercakap tentang dana bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan usahawan wanita ini. Tapi bercakap tentang mereka yang baru memulakan perniagaan, mungkin tidak berapa mahir dalam cash flow atau menguruskan kewangan itu. Mungkin apa nasihat yang boleh diberikan oleh Hajah kepada mereka? Selain memang kita perlu pada ilmu tersebut, maksudnya memang saya kata agensi seperti Mara ada sediakan
di mana pengurusan kewangan, ya, bagaimana mereka harus basic thing itu adalah dia punya inflow, ya, dia punya cash flow tu, ya, maksudnya aliran wang tunai, wang masuk, wang keluar tu yang selalu kita macam kadang-kadang saya pernah interview peniaga-peniaga kecil di mana mereka duit semua masuk akaun sendiri. Pasal bila keluar nak pakai semua pakai kata duk macam mana ni, ah, you tak boleh campur aduk. Satu tip tu adalah kita punya bisnes, kita punya bisnes. Kita punya sendiri punya akaun, kita punya sendiri punya akaun. So duit tu jangan masuk sama punya akaun. Nanti keluar kat situ lah duit pasal you, keluar kat situ. Tapi sepatutnya dia different accounting, ya, accounting berbeza. So kalau boleh anda asingkan, ini untuk bisnes kita, ini untuk kita punya sendiri. Dan dari bisnes kita walaupun naik turun kita punya turnover tu, ya, hasil jualan, pastikan kita tarik cukup untuk duit kita sebulan aja. Pasal ada bisnes dia punya naik turun tu macam yo-yo, ya, naik turun. Kadang bisnes naik, kadang bisnes turun. So kalau anda tidak tetapkan anda punya pendapatan bulanan, masa bisnes meletup tu anda tarik banyak sangat. So itu akan meruntuhkan aliran wang tunai kita lah. So pastikan anda tetapkan you punya pendapatan secara bulanan. So kalau tahunan kita dapat bagus punya pulangan, barulah kita mungkin boleh umumkan dividen ke selaku kita ni apa peniaga yang berjaya, insyaAllah. Tapi satu lagi aspek mungkin adalah keberkatan, ya, Irin dan Zura, mungkin kita tak sentuh sikit saja. Keberkatan tu penting, ya. Pastikan kita tunai zakat walaupun sekecil mana bisnes kita, ya. Dan kadang nampak kecil, tapi kalau kita dah tunaikan tanggungjawab pada agama, ya, beri pada siapa yang hak dalam duit kita tu, insyaAllah itu Allah akan bantu bisnes kita naiklah. Mungkin saya nak sentuh sikit kan tentang pengurusan kewangan ni. Ramai usahawan wanita dan suka apa ni, dia mendaftarkan enterprise dan bukan Sdn Bhd. Sebenarnya sebab dia tak nak filekan accounts kan setiap tahun, sebab kalau Sdn Bhd kena filekan. Tapi sebenarnya kalau kita usahawan, kita memang kena buat satu account yang mudah. Kalau tidak, mana nak tahu keuntungan berapa pun. Tapi kadang-kadang usahawan kita kan tak tahu pun keuntungan berapa. Jadi tak tahulah dia perniagaan ke ataupun buat kebajikan ke, saya tak tahu. Okey, kita tanya juga kepada Ana. Jadi macam mana agaknya Ana melihat, apakah kekuatan yang paling menjadi perkara yang paling mustahak, yang penting perlu ada dalam diri bagi seorang usahawan itu? Okey. Bagi seorang usahawan, benda yang paling penting sebenarnya ialah pelaburan kepada diri sendiri. Itu yang paling penting. That means kita selaku usahawan, kita kena selalu pergi training, pergi trade mission, attend seminar, kita hadirkan diri kita dalam untuk selain daripada untuk networking, dan juga macam kalau kata lagi satu ialah dengan menyertai persatuan. Menyertai persatuan, kita kena ramai orang. Kita meluaskan jaringan niaga dan kita dapat membantu antara satu sama lain. Dan selain daripada itu, kita boleh berkongsi idea dan juga bertukar-tukar nota sesama usahawan itu sendiri. Saya nak tanya juga kepada Ana, untuk bajet 2015 yang akan dibentangkan petang nanti, jadi apakah sebenarnya harapan jauh di sudut hati Ana sebagai seorang peniaga ini? Okey, untuk bajet 2015 ni saya harapkan ada sedikit kelonggaran dari segi mungkin untuk permohonan grant dan juga dana oleh kerajaan. Mungkin untuk usahawan wanita ada sedikit orang kata kelebihan dia diberikan kota, dari segi kota. Dan juga mungkin dari segi seperti Datuk Lin cakap tadi, kalau untuk saya sebagai usahawan kejuruteraan, mungkin government procurement itu diberikan sedikit, mungkin kalau tak lebih dalam 5% kepada syarikat-syarikat wanita Bumi Putra. Selain daripada itu, di mana agaknya Ana melihat lagi mungkin lebih 10 tahun akan datang, Ana syarikat yang dibina sendiri oleh Ana sendiri, ke mana agaknya? Okey, kalau dari segi kejuruteraan, semestinya saya ingin menjadi seorang pengilang. Sebab kita untuk menaikkan ekonomi negara, kita seharusnya mengeluarkan produk kita sendiri, manufacture kita punya own products. Jadi di situ sekarang ni saya harap dasar kerajaan, sepertinya program-program vendor development program dan juga panel contractor perlu diteruskan, tapi orang kata diberi sedikit monitoring lah, supaya kita ada kata under vendor development program tu, kita diberi 5 tahun hingga 10 tahun daripada kita import teknologi tu kepada mengusahakan dan mengeluarkan sendiri produk-produk tersebut. Nanti itu dapat menaikkan ekonomi negara. Nampak visi yang begitu besar sekali. Tadi kita dah dengarkan harapan Ana untuk bajet 2015 ni. Bagaimana pula harapan Datuk? Saya rasa saya sahut sekali apa Ana apa yang cerita tadi kan, yang perolehan kerajaan. Kalau boleh 5% disalurkan kepada syarikat milik wanita. Saya rasa akan menjadi satu bantuan yang amat baiklah kan. Betul. Kepada syarikat milik wanita. Kan, dan satu lagi, yang keduanya ialah
dalam tahun 2011 kan Yang Mak Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan tentang untuk mencapai 30% wanita di dalam peringkat pembuat keputusan. Mm-hmm. Kan jadi tahun depan dah 2015 dah kira macam nak akhir dah kita punya 5 tahun ni 2016 tapi belum lagi sampai ke tahap 30% tu. Kan in fact kalau saya tak silap 10% pun belum lagi kan. Jadi saya harapkan mungkin tahun depan kan kerajaan boleh pushkan sikit, tekankan sikit kan dalam apa ni untuk mengambil lebih ramai kan pengarah apa ni wanita di dalam syarikat tersenarai dalam bursa saham dan government link companies kan yang dah training dah ramai kan memang dah ramai train tapi bila nak masukkan dan jadi pengarah tu dia dah stuck ke situ dah. Jadi saya harapkan mungkin lebih daripada itu tapi secara keseluruhannya kan saya haraplah kan usahawan wanita kan memantapkan kan budaya berfikir. Okay. Budaya berfikir kan sebab kalau kita berfikir kita membaca kan kita tingkatkan pengetahuan kita tingkatkan kemahiran kita kan benda-benda lain tu akan jadi senang. Kan kalau kita tak ada budaya berfikir dan asyik nak salahkan orang aja macam-macamlah dana ni tak cukuplah orang ni tak cukuplah orang ni tak buat semua persepsinya jadi negatif. Okay. Kan jadi itu saya rasa pentinglah kan. Saya kira ilmu dalam dunia perniagaan itu perlulah dimantapkan. Perlu. Sedikit mungkin daripada Puan Ajar sendiri tentang ilmu dalam bidang perniagaan ni macam mana dari segi pengurusan dan apakah tips kewangan yang mungkin boleh diberikan kepada penonton wanita hari ini. Taklah mungkin sedikitlah tentang apa wanita yang masuk cemburi bidang online ya especially kadang ramai yang sanggup berhenti kerja pasal nak jaga baby dan anak yang membesarkan so buat kerja online. Mungkin ada sedikit pelepasan untuk mereka. Ya, sebab ini dah saya ingat dah ramai dah masuk bidang ini dan memang elok untuk pembangunan keluarga untuk mereka mungkin keluar daripada kerjaya dan masuk bidang online business. So itu satu dan mungkin kedua lah untuk khas untuk Suri lah kesian pula Suri rumah yang dengar kita asyik usahawan aja. So minta maaf puan-puan. So kita haraplah kalau lah pihak yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya boleh memaksa ya para suami untuk memotong gaji untuk isteri yang duduk rumah. Itu saya rasa ramai yang memang akan beri gaji sebab kalau betul sebab saya fahamkan memang tentera buat itu ya memang anak saya pegawai tentera laut dan dia potong sedikit gaji untuk isteri so allowance isteri ni boleh dia boleh kan masalah kita tetap, buat KWSP semua tu so, masya Allah kalau itu jadi banyaklah suri ramai akan saya kira ramai juga happy. Ramai wanita seronok bila mendengarnya mudah-mudahanlah ya baiklah terima kasih kita ucap kepada Datuk kepada Ana banyak. Dan juga kepada Puan Hajah bersama-sama kita berkongsi rasa tentang bajet 2015 yang akan dibentangkan petang nanti. Dan kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam wanita hari ini. Baiklah, kalau tadi di awal siaran kita dah dengarkan suara begitu merdu sekali. Ni kita perkenalkan kepada anda semua Melda Ahmad. Apa khabar? Selamat datang. Baik. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Ya, baiklah dan dengan kabarnya sekarang ni dah ada 3 single di bawah yang telah dihasilkan. Jadi boleh ceritakan tentang single yang terbaru ni. Single terbaru Cermin sebentar lagi kita akan nyanyi. Lagu ni mengisahkan pasal social media sekarang banyak orang suka bagi komen yang baik tapi ada juga orang suka bagi negatif komen kan. So lagu ni buat pendengar untuk fikir pasal fikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Bila agaknya sudah menyiapkan lagu Cermin ini? Lagu ni dah dalam 3 bulan macam tu. Tapi sekarang masih dalam promosi. Dah available dekat iTunes. So kalau nak dengar dekat YouTube pun ada. Ada tu link dia. Cari Jamelda Ahmad Cermin. InsyaAllah boleh dengar. Sekarang ni dah ada 3 single kan. Bagaimana lihatnya mungkin sambutan daripada peminat dan sebagainya? Okey, sambutan untuk macam Melda sebab Melda masih study so tak boleh nak full time untuk promote kan so alhamdulillah online memang banyak good feedback lagi-lagi lagu ni pasal sesuatu yang positif so peminat macam dia orang memang suka lagu-lagu yang berunsurkan positif daripada unsur-unsur lain. Melda artis baru jadi macam mana agaknya Melda akan memastikan bahawa Melda ini diterima oleh peminat-peminat dan sebenarnya mungkin 5 tahun akan datang
Macam mana agaknya melihat sebab Melda masih menuntut di UiTM Music Business dan Melda kira ini kira sesi pembelajaran juga bagi Melda kira menghasilkan lagu dan juga kita related dengan apa topik usahawan hari ini. Melda akan cuba sedaya upaya untuk menerapkan apa yang Melda belajar dan insyaAllah kalau kita belajar dan kita terapkan mungkin berjaya suatu hari nanti insyaAllah. Okay. Dan bagaimana agaknya peminat-peminat boleh berhubung ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Melda? Okay, Melda ada Twitter, Instagram, Facebook, boleh saja Melda Ahmad. InsyaAllah mereka akan jumpa akaun Melda. Okey, jadi kita mengharapkan semoga Melda terus sukses dalam industri seni tanah air. Okey, kita akan dengarkan lagu Cermin sebentar lagi. Dan kita pun sudah nak sampai ke penghujung siaran Wanita hari ini. Pada hari ini, jangan lupa pada hari Isnin depan kita akan bersama dalam satu segmen baru iaitu Bicara Hati Wanita. Dan Bicara Hati Wanita ini ialah untuk membantu wanita menyelesaikan sesuatu masalah. Dan pada hari Isnin nanti, kisahnya ialah mengenai seorang ibu tunggal yang mempunyai anak OKU dan ingin berniaga tetapi tidak boleh meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah itu? Nantikan kupasannya dalam pada hari Isnin depan. Dan kita juga nak mewawarkan sesuatu kepada anda. Jemputan ke uji bakat Hot FM, projek radio pencarian penyampai Hot FM di PNB Darby Park, Kuala Lumpur pada 11 Oktober 2014, 8 pagi hingga 6 petang. Jadi siapa yang bercita-cita nak menjadi penyampai radio tu bolehlah mencuba nasib di uji bakat ini. Dan jika anda ingin menonton semula siaran Wanita hari ini, pada hari ini ataupun yang sebelumnya, anda boleh layari www.tonton.com.my/WHI. Sekiranya mempunyai sebarang pandangan, pendapat, komentar, juga boleh melayari laman Facebook kami di www.facebook.com/WHI. Dan kepada anda semua yang mungkin besok tak tahu nak ke mana, bolehlah datang ke Seri Pentas TV3 ni. Kita ada satu hari kantin. Jadi kepada anda boleh bawa anak dan sebagainya. Pastinya meriah dan bawalah seluruh keluarga anda untuk memeriahkan lagi suasana di hari kantin esok. Dan jangan lupa bajet 2015. Petang nanti. Bintangkan nanti. Dan sama-sama saksikannya nanti ya. Dan nampaknya sampai di sini saja. Salam hormat daripada saya Azura dan saya Irin Putri Azmi. Jumpa lagi. Bye.